mau mengambilkan nih gitu, mesti dicongkel-congkel dulu loh. Waktu terbaik untuk mencari kanikil saat air laut surut, Lur. Mbak. Astagfirullah. Boleh apa coba? Kaget ini loh ya Allah. Iki aku meh gopek, pucuk asem meh tak nggo masak iki lho, cuman ora iso, kok dhuwur banget iki. Wis dipayi asemnya apa godonge? Ya apa lah golek wae ora ono iki asemnya, anane mung pucuk-pucuk iki. Lah kae lho wae akeh lho, Mbak. Tapi iki ya ora ketok iki dul, mbok aku tolong dibantu. Yo yo ngono tapake. Ya wis ya iki diselesaike gak aku di ruang iki. Keringetku ya Allah. Wow. Mutek asem sambat. Wis tak meneh. Kalau urusan manjat-memanjat, yo memang aku yang terdepan. Walaupun sudah biasa memanjat, aku tetap harus hati-hati, Lur. Gak boleh lengah, supaya tetap aman. Burimu kuwi akeh banget kuwi, Mbok Pak iki lho. Yo sabar to. Saning tanganmu kuwi lho. Ngomong kowe kapan aku lekepak? Yo lek wis to kuwi dipek to, tapi hati-hati. Nek tiba kepleset lho, kuwi pange cilik banget kuwi. Lho mana banget to, Mbak? Yo ora. Wis akeh urung kuwi lek mbok tiba-tiba kuwi. Ngomong wae. Yo tak jupukane sing ngisor. Wah, Mbaknya heboh banget. Sabar to, Mbak. Biar aku konsen milih buah dan daun asem yang masih muda. Aduh Dul, hati-hati wener kepalaku iki lho. Kepala nangon. Sepertinya sudah cukup banyak iki Lur. Tentu Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Wes Dul, iki cukup oke banget pisan. Mengko aku dibantuin neh yo. Apa meneh? Yo kan arek masak kan iki kuwi to. Ya terus ya Pak. Sampean dicuci terus direbus, nggo diterkene aku neh, nggo dimasak bareng-bareng di bumbu nggo iki asem iki. Oh, berarti kita cuci, yo tak rebus. Nggo tak terkene ngene, Mbak. Heeh, nggo diterkene nang aku nggo dimasak bareng-bareng. Oh, iya Pak. Belum direbus, kanikil dicuci dulu ya Lur. Cukup dimasukkan ke wadah berisi air bersih, lalu diaduk-aduk agar kotoran dan pasir yang menempel bisa hilang. Kemudian rebus kanikil selama 20-30 menit Lur. Saat direbus, biasanya muncul busa-busa kotoran. Itu harus dibuang ya Lur. Itu buang cangkangnya harus pelan-pelan karena membukanya pakai tangan kosong. Kalau sudah, cuci daging kanikil sampai bersih. Mbak, iki Mbak tampilnya Mbak udah tak rebus dan tak cuci, Pak. Oh iya, makasih, Dul. Oh, iya, Pak. Untuk membuat tom yam kanikil, pakai beberapa sayuran seperti jamur, brokoli, wortel, dan sawi putih. Bahan lainnya ada seledri, bawang merah,
bawang putih, bubuk ketumbar, cabai merah, cabai rawit, jeruk nipis, garam, gula pasir, santan, serai, daun jeruk, lengkuas, jahe, asam muda, dan daun asam. Setelah semua bahan siap, langsung diolah wae lur. Potong sayurannya dulu yo. Setelah itu bersihkan asam mudanya, krok sedikit kulitnya. Lalu petik daun asam mudanya. Sekarang buat bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah, garam dan cabai dan terasi diulek yo. Kemudian geprek jahe, lengkuas, serai, salam dan daun jeruk. Sekarang saatnya masak lur. Panaskan minyaknya, lalu masukkan bumbu halus dan bubuk ketumbar. Tambahkan air, gula dan garam sambil diaduk-aduk biar semua bahan tercampur rata. Masukkan bumbu yang digeprek, asam dan daun mudanya, lalu tambahkan sedikit santan untuk menambah cita rasa gurihnya. Sekarang masukkan kanikilnya dan sayuran. Masak kurang lebih selama 15 menitan. Terakhir, tambahkan perasan jeruk nipis buat makin seger. Seger tenang, pemberian kali kilo ya lur. Yowis, langsung dicicipi wae iki. Bener-bener seger rasane, asem pedes bikin melek, mantep tenan. Anikinya juga gurih pol.